Football Lovers, kembali ke pembahasan mengenang legenda. Kali ini kakak akan mengajak kalian untuk mengenang kepala babi dari Jules kepada Luis Figo. Seperti apa cerita selengkapnya? Yuk kita simak bersama-sama gengs. Check it out! Peristiwa pelemparan kepala babi yang dilakukan Jules pada Laga El Clasico tahun 2002-2003 menjadi sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan dari Figo, terlepas dari berbagai pencapaiannya. Kejadian itu dikenal dengan sebutan El Partido de la Vergüenza, atau dalam bahasa Indonesia, pertandingan memalukan. Laga itu memang berakhir 0-0, namun peristiwa ini disebutkan sebagai puncak kekesalan pendukung Barcelona kepada sang pengkhianat Luis Figo. Luis Figo tercatat menjalani debut karir profesionalnya di Sporting pada tahun 1989 sampai dengan 1995. Kemudian berlabuh ke Barcelona selama 5 tahun. Setelah itu dia jatuh ke pelukan rival Barca, Real Madrid di tahun 2000. Semenjak kepindahan Figo ke Real Madrid, sejumlah spanduk-spanduk besar bertuliskan pengkhianat, Judas dan tentara bayaran ditunjukkan kepadanya. Dua musim berselang, tahun 2002, aksi pelemparan kulit jeruk, botol, pemantik api, dan telepon genggam ditunjukkan padanya. Hingga suatu ketika Figo hendak melakukan tendangan pojok. Sebagai aksi puncak amarah pendukung Blaugrana, kepala babi berlumuran darah dilemparkan ke bintang Portugal tersebut. Insiden tersebut memicu Raul Gonzalez selaku kapten memimpin rekan-rekannya untuk keluar lapangan. Bagi Raul, aksi tersebut sudah kelewatan. Insiden pelemparan kepala babi seperti disimbolkan dalam novel Lord of the Flies karangan William Golding, bahwa hal itu merupakan aksi kebiadaban dan barbarisme sekelompok orang. Kepala babi itu representasi kemarahan Jules terhadap Figo. Lantas, bintang Portugal itu semakin naik pitam ketika Luis van Gaal, pelatih Barcelona, mengatakan bahwa hal tersebut kesalahan Figo yang memprovokasi supporter dengan mengulur-ngulur waktu untuk melakukan sepak pojok. Kemudian, apakah pengkhianatan pantas dihadiahi kepala babi? Sebagai seorang Figo, kejadian ini tentu sangat menjengkelkan. Sedikit atau banyak peran dirinya saat berkostum Blaugrana sepatutnya dihargai. Kejadian di Camp Nou saat itu mungkin akan sulit dilupakan oleh Figo, meski tidak tahu lebih tepatnya akan diposisikan di mana kejadian ini olehnya. Nah itulah tadi sedikit pembahasan mengenang legenda kali ini, gengs. Jangan lupa ya, saksikan pembahasan mengenang legenda dan berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi. Dan jangan lupa untuk terus like, comment, share, dan juga subscribe. Sebelum berpisah, kakak akan menampilkan berbagai skill dan goal spektakuler dari Luis Figo, gengs. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.